ALS 221 ya, terus dipercantik, pokoknya selalu ada yang baru, selalu ada yang diservis. Belakang lampunya yang bertempat di sini ini dicopot, perbaikan, pokoknya dipercantik terus. Lampunya itu mati sebelah ya, jadi di mau diservis. Bocah teko. Bocah teko. Ini seragam kah ini? Tempat Pak siapa ini? Oh, Gus Ija. Bocah teko. Apa Pak Ketua? Wow, banyak banget ya. Rezekinya Selawe. Tapi paketnya nggak banyak ya ketua ya. Ternyata sopir duanya baru makan di warung mie ayam Tumini dan cincunya di warung Padang Prima Rasa. Wes, yang mie ayam Tumini tadi lebih lama ya nunggunya ya, karena harus antri. Tadi nggak ada sholat kok. Tadi Pak Gritung sama Pak Gritung bangun sholat. Makan mie ayam Tumini. Iya. Enggak bisa tidur katanya kalau enggak makan mie ayam Tumini. Enggak bisa tidur katanya kalau enggak makan mie ayam Tumini. Tuman. Tuman. Tadian. Ya, tadian. 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 Tadian.
Dokteri mau takjiah pulang lebih awal. Oke ya teman-teman ya, sambil nunggu driver duanya makan mie ayam tumini, karena ditunggu-tunggu juga nggak kunjung balik ya, mungkin antrinya banyak. Saya akhiri video untuk siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman, Horas.